Maaf Ayanda Prabu. Kami ingin melapor kalau Paman Kuranda Geni sudah melawan kami berdua. Paman, terima kasih Paman sudah menolongku. Raden, aku hanya menyalurkan hawa murniku agar Raden bisa bertahan. Tapi sesungguhnya, luka dalam Raden belum sembuh. Tenaga Raden juga belum pulih. Lebih baik kita kembali ke istana biar diobati oleh tabib. Baiklah Paman. Kanuragan Kian Santang sungguh hebat. Hampir saja bocah ini mati dibuatnya. Aliran darahnya terkunci. Untung saja aku bisa membukanya. Bagaimana dengan tugas kalian? Sandika Gusti, tugas telah kami laksanakan. Seorang kru dari desa Nongwangi telah berhasil kami bunuh, Gusti. Bagus. Bagus. Itu tandanya Pajajaran sudah semakin kacau. Dan bisa memancing Siliwangi keluar dari sana. Tapi aku masih ada tugas untuk kalian, yaitu membuat pesta kecil-kecilan, membuat kekacauan di kampung selanjutnya. Kalian paham? Paham. Selassie. Matahari sudah terbenam. Tapi kau belum sadar juga, Nak. Ibu.
Selasih. Selasih, Bunda. Selasih. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bu. Iya, ini Ibu. Selasih, kamu sudah sadar, Nek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selasih. Ayahanda Prabu, kami ingin melapor kalau Paman Kuranda Geni sudah melawan kami berdua. Kuranda Geni, dia muncul lagi. Ampun Gusti Prabu, dia memang masih hidup ternyata, dan ilmu kanuraganya sangat tinggi. Dia hampir saja melukai Raden Kian Santang. Apakah kau baik-baik saja, putra? Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Karena Paman Sancang Lodaya sudah menolongku. Mohon ampun Gusti Prabu. Hamba melaporkan bahwa telah terjadi huru-hara yang dilakukan oleh pasukan kegelapan. Mereka mengobrak-abrik desa di perbatasan, melukai penduduk, bahkan membunuh penduduk yang tidak berdosa. Gusti Prabu, aku yakin sekali kalau pasukan kegelapan itu adalah anak buah dari Kuranda Geni. Aku juga berpendapat seperti itu, Kakang Sancang Lodaya. Aku mengutus untuk menyelesaikan masalah di perbatasan. Bawalah satu pasukan prajurit bersama. Sendika, Gusti Prabu. Mohon maaf Kanda Prabu. Aku mencemaskan Guru Sancang Lodaya. Biar bagaimanapun, dia baru saja diangkat menjadi Senopati Pajajaran. Dia belum sepenuhnya mengenal seluruh watak prajurit. Gusti Ratu itu ada benarnya. Kanda Prabu, bagaimana jika Kanda mengutus Raden Walang Sungsang dan Syekh Nurjati untuk menemani Senopati Sancang Lodaya? Karena mereka berdua sebelumnya pernah memimpin pasukan, dan keduanya juga sangat dipatuhi oleh seluruh prajurit Pajajaran. Putraku Walang Sungsang, Syekh Nurjati, aku perintahkan kalian berdua untuk menemani Senopati Sancang Lodaya menyelesaikan masalah di perbatasan. Berangkatlah malam ini juga. Sendika, Ayahanda. Sendika, Gusti Prabu. Sendika, Gusti Prabu. Sudah siap semua? Siap, Gusti. Makasih. Baik, Senopati. Baik, Pak.